Sahur. Marilah kita sahur. Wah mantap Bapak Mkini, suaranya keras banget nih. Lanjutkan. Oke bocil, ayo waktunya kita jalan. Iya bentar Bapak Mkini, motornya aku masukin dulu ya. Kita sambil balap liar nih nanti. Iya bocil, kita balap liar saat sahur ini. Bang, waktunya kita masukkan motornya ke dalam mobil. Kita balap liar nih di waktu sahur. Oke bocil. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil Sultan. Ya pemirsa, hari ini kita akan berangkat ke tempat drag liar karena kita mau drag liar ya di waktu sahur. Nah, lihat tuh, Bapak Mukidi sudah siap dan klub motorku sudah siap ya. Mantap. Waduh bocil, nggak ingat waktu apa ya? Pagi, siang, malam, drag liar terus Nuan. Waduh. Lihat nih, motornya sudah dimasukkan. Ada motor trail, ada motor drag dan ninja ya. Wih, mantap juga. Lihat tuh Bapak Mkidi, sudah siap-siap woi untuk membangunkan orang sahur. Terus mobil angkotnya dimodifikasi Nuan, dikasih speaker nih. Aduh, ada-ada aja ada Bapak Mkidi. Bang, ayo bang, waktunya kita berangkat bang. Ayo bocil, naik ke angkot. Aku sopir aja angkotnya. Terima kasih bang. Yo Inwan, kita bakal berangkat ya ke tempat drag liar. Bapak Mkidi, waktunya bangunkan orang sahur Bapak Mkidi. Oke bocil, tenang aja, aku udah siap nih. Sahur. Marilah kita sahur. Sahur. Marilah kita sahur. Oke, kita bakal lewat mall Nuan. Hah, ayo, Bapak Mkidi lanjut terus Bapak Mkidi nyanyi woi. Sahur. Oh, lihat nih, angkotnya terbang. Waduh, terbalik nih. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Roboh semuanya woi. Waduh, kocak dah. Ya tuh, lampu merah ditabrak. Di waktu sahur malah buat kericuhan Wan. Untung nggak ada orang di sini. Sepi, langsung aja kabur dah. Lihat tuh, pintunya copot Wan. Yoi, lanjut lagi. Sahur. Oh, itu ada orang. Mbak, sahur Mbak. Mbak jangan sendirian di sini Mbak, bahaya Mbak. Mending Mbak pulang aja dah. Ya ampun, ditabrak dah. Waduh. Masih tetap berdiri. Pak, ngapain dah Mbaknya ini? Mbak, maafkan aku ya Mbak. Permisi. Mas, sahur. Udahlah, lanjut lagi ya. A few moments later. Oke Nuan, sebentar lagi kita akan sampai nih. Ya di sini. Stop. Ya ampun, kebebelasan kocak. Aduh. Hah, nabrak lagi. Aduh. Mobil angkotnya sudah hancur Nuan. Lihat nih, kontrolnya jadi sulit Nuan. Waduh. Bocil, udah sampai nih. Waktunya kita turun bocil. Oke bang. Ah, hancur nih angkotnya. Ya ampun, sampai kayak gini dah. Oh, enggak apa-apa. Nanti dimodifikasi lagi. Nah, sudahlah. Bapak Mkidi, turun Bapak Mkidi. Di sini masih sepi nih. Iya nih bocil, sepi amat ya di sini. Mana musuh kita? Mungkin masih sahur dulu Bapak Mkidi.
Oh begitu, ya sudahlah, kita sahur dulu di sini. Nah, setelah itu kau balap liar ya. Iya Bapak Mukidi, aku sahur dulu untuk ngisi tenagaku. Oke siap bocil. A few inches later. Ya pemirsa, karena musuhnya si bocil belum datang, jadi kita sahur bersama dulu ya. Lihat nih, udah persiapan untuk berdoa. Mantap. Bapak Mukidi, dipimpin dong doanya. Oke bocil, kupimpin dah. Sebelum makan sahur, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. A few moments later. Ya ampun, lama amat sih bang. Ya, aku tadi masih sahur dulu lah. Ya, kelamaan. Aku tadi sahur di sini bang. Waduh, abang gimana sih? Bilang aja kalau nggak berani balapan bang. Woi bocil, berani-beraninya kau ngomong begitu. Ajak tawuran aja kau. Sekarang bulan puasa nggak boleh tawuran bang. Nanti kalau tawuran, kita nggak jadi lebaran dah. Ya sudahlah, ayo waktunya kita balapan. Jangan banyak bacot kau. Udah bocil, sabar. Aku udah emosi nih Bapak Mukidi. Gak terima sama dia. Ah, meskipun aku ini masih bocah, tapi aku berani Bapak Mukidi. Ya sabar dong, jangan barbar. Bapak Mukidi tepuk tangannya yang semangat lah. Masa baru sahur udah kayak gitu sih? Lihat abang itu tuh, semangat banget. Ya, aku lagi menyimpan tenaga nih bocil. Biar nanti kalau siang hari aku gak lemes. Oh begitu, ya sudahlah. Bentar, aku tanya dulu peraturannya gimana ya ini. Pak, peraturannya gimana? Peraturannya motor drag lawan motor drag. Kemudian motor CBR melawan motor ninja. Oke bang, siap. Siapa takut? Yo in one. Mungkin yang joki motor ninjanya Bapak mungkin dia aja ya. Bapak Mukidi bisa ngejoki motor gak? Motor ninja? Ya bisa lah bocil. Orang aku yang modifikasi, jelas aku yang bisa lah. Pak. Oke Bapak Mukidi, sekarang kau yang balap liar Bapak Mukidi. Terus nanti ganti aku. Oke, siapa takut? A few moments later. Oke pemirsa, pertandingan drag liar akan segera dimulai. Yang pertama adalah Bapak Mukidi dengan motor ninjanya melawan musuh bebuyutan yang menggunakan motor CBR. Siapakah yang akan menangkan pertandingan ini pemirsa? Widih, Bapak Mukidi udah gaya banget woi. Lihat tuh, di belayar-belayar motornya. Jangan kebanyakan gaya Bapak Mukidi, nanti kau malah kalah dah. Oke, pertandingan akan segera dimulai. 1 2 3. Gaspol Bapak Mukidi. Ayo, jangan lemot dah. Ya ampun Bapak Mukidi. Mana nih? Ayo Bapak Mukidi, keluarkan kekuatanmu Bapak Mukidi. Aku yakin kau pasti bisa. Sambil jumping lah Bapak Mukidi. 1 2 3. Aku harus bisa. Ya, ini nih. Aku udah ngamuk. Semua tenagaku akan ku keluarkan. Yang penting aku menang dalam pertandingan ini. Widih, gaya amat dah. Semua tenaganya dikeluarkan, Wan. Padahal tadi dia tepuk tangan lemes banget. Aduh. Yoi, Bapak Mukidi juara satu, woi. Lihat tuh, kenceng banget, 300 km per jam. Ayo, Bapak Mukidi. Lanjut, awas hati-hati. Dari sini, pelan aja, Bapak Mukidi. Nanti kau nabrak dah. Jangan kayak si bocil. Oke, mantap. Langsung ngepot, Bapak Mukidi. Sip, widih. Mantap jiwa, kita udah menang, Wan. Mana? Ketinggalan nih musuhnya. Aduh. Oh, itu tuh. Widih, gaya amat dah. Udah pak, kau kalah pak. Gimana, menang aku kan? Bentar, masih ada satu pertandingan lagi. Motor dragnya. Oke, aku yakin si bocil pasti menang. Oke pemirsa, sekarang waktunya si bocil yang akan beraksi. Motor drag melawan motor drag woi. Apakah si bocil ini bisa memenangkan pertandingan ya? Ayo bocil,
Aku yakin kau pasti bisa. Satu, dua, tiga. Ayo bocil, kau pasti bisa bocil. Gaspol. Ya ampun, Pastat kalah nih si bocil. Ayo bocil, kau pasti bisa. Ya Noan, si bocil nomor kedua ya. Ayo bocil. Ya ampun, musuhnya cepat amat tuh woy. Oke. Pas jalan lurus, nanti kita bakal balap ya. Ayo bocil. Jumping dia. Waduh. Oke, tenang. Ayo bocil, tunjukkan kalau kau pasti bisa. Waduh, masa kalah sih sama Bapak Mugidi. 200 km/jam. Ayolah, 300 km/jam. Oke, santai. Kita lihat dulu musuhnya itu. Terbang coy. Astagfirullah. Tadi dia terbang ke sana, Mon. Waduh. Kita nggak usah cepat-cepat lah. Kayak gini aja si bocil udah menang nih. Karena tadi musuhnya loncat dan nyemplung di laut, Mon. Haduh. Bocil menang. Yeay, awas hati-hati. Kita nggak boleh ceroboh. Santui bocil, santui. Wih, mantap dah. Yeay, Bapak Mukidi. Aku menang, Bapak Mukidi. Lah, musuhmu di mana, bocil? Pak. Musuhku tadi lompat terus jatuh ke laut. Hah? Jatuh ke laut? Waduh. Kasian amat dah. Syukurin salahnya sendiri berani ngelawan kita. Iya, Bapak Mugidi. Mereka terlalu sombong makanya kalah. Pak, gimana? Temanmu ada yang nyemplung di laut, Pak. Hah? Masa nyemplung di laut? Iya, Pak. Enggak kamu selamatin dah. Waduh, gawat nih. Yeay, aku menang balapan lagi. Mantap bocil. Berkah dah di bulan Ramadan ini. Widih, berkah di bulan Ramadan. Okelah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, woi. Gratis. Bye. Lihat nih, naik gunung.